Majelis taklim nggih. Majelis ngerumpi. Ya. Itu ada manfaatnya enggak? Lebih banyak mandorotnya, lebih banyak bahayanya. Atau mungkin majelis yang sifatnya umum. Ya, contohnya majelis RT-an, kumpulan RT. Atau majelis sekarang ada dasa wisma. Napa dasa wisma? Wisma itu rumah, dasa niku 10, kumpulan 10 rumah. Ada lagi mungkin majelis sekarang taruna, anak-anak muda, ya anak-anak muda, atau mungkin juga rapat di kantor, majelis, itu juga majelis. Ya rapat di kantor itu juga majelis. Atau panjenengan bapak-bapak yang ronda, ya, yang apa? Sedang ronda 3 orang, 4 orang duduk di pos kamling. Majelis apa buat niku? Majelis. Barang siapa yang duduk di suatu majelis, kemudian di majelis itu banyak hal-hal yang tidak bermanfaatnya. Mungkin ngomongin orang lain di situ. Atau mungkin cerita-cerita yang berbau pornografi. Ya. Atau mungkin sekedar berdusta. Itu bukan sekedar. Melakukan dusta lah. Cerita untuk supaya teman-temannya ketawa. Akhirnya bikin lawak. Tapi lawaannya lawaan yang dusta. Itu juga termasuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Barang siapa yang duduk di majelis seperti itu. Faqala qabla an yakuma majlisihi dhalik. Kemudian sebelum dia meninggalkan majelis tersebut, dia membaca doa. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barang siapa setelah duduk di majelis yang seperti tadi, sebelum dia meninggalkan majelis tersebut, dia berdoa dengan doa itu, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan di majelis itu. Jadi ngerasan ini sama Allah diampuni, tapi ngesuk aja balin maning. Ya mentang-mentang sudah diampuni, ya. Usahakan tidak diulang. Kalau terulang, istighfar lagi. Maka lihat, di sini adalah salah satu anjuran dalam agama kita. Kalau kita duduk di suatu majelis, jangan lupa sebelum keluar dari majelis itu baca doa ini. Ini biasa doa yang diistilahkan doa nopo kafaratul majelis. Kafarah itu artinya penebus. Nopo? Penebus. Penebus nopo? Dosa. Ya, karena di majelis itu kita mungkin melakukan dosa. Loh, istighfarnya di mana Ustaz? Ya itu di belakang sendiri. Astaghfiruka wa atubu ilaik, itu istighfarnya. Ya, memang awalnya subhanakallahumma, awalnya tasbih betul. Ya subhanakallahumma wa bihamdika, ini tahmid. Asyhadu an la ilaha illa anta, ini adalah syahadat. Ya, tapi terakhirnya apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik, artinya aku mohon kepadamu ya Allah dan aku bertobat kepadamu.